sangat penting kalau menghancurkan dengan baik. Ampun sekali-kali budi sejuk. Itu untuk luas tanah 8. Ya Mas, ini salah satu upaya kita dari pemerintah untuk melakukan pendampingan kepada Poktan atau Gapoktan atau warga masyarakat Kadang Tani yang secara kebetulan tanaman padinya terkena serangan hama penyakit. Nah, hari ini teman-teman PPL dan juga teman-teman POPT bersama-sama dengan masyarakat Kadang Tani untuk bisa istilahnya memitigasi sekaligus mengendalikan hama yang sudah menyerang di wilayah ini. Di lokasi ini sudah panen 3 kali, namun di sisi lain di lokasi ini terlalu banyak air yang tidak termanfaatkan. Maka harapannya baik sumber air yang dari bawah tanah, sumur bor maupun kemudian ada kali, pertemuan 2 kali yang cukup besar debitnya, ini sedapat mungkin nanti untuk segera bisa diangkat sehingga pemanfaatannya bisa lebih luas, bisa di wilayah baik sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah utara dan selatan, ini nanti bisa terairi. Mengingat kebutuhan pangan ini sangat mendesak, tentu kita harus bekerja sama dengan serius baik itu dengan Kadang Tani, pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk mengoptimalisasi semua potensi-potensi sumber daya lahan dan sumber daya air sehingga pada akhirnya panen kita bisa meningkat produktivitasnya dan masyarakat pertanian itu juga bisa semakin sejahtera karena produktivitasnya naik. Dan di sisi lain kebutuhan pangan nasional juga mudah-mudahan bisa tercukupi dengan upaya-upaya keras kita. Pak, di sini kan irigasinya mungkin belum maksimal, Pak. Apa upaya pemerintah daerah untuk mengatasi hal ini, Pak? Pertama, nanti kami akan upayakan bahwa di tempat ini banyak air yang tidak teroptimalisasi manfaatnya karena jalur irigasinya ini kurang baik. Maka kami mohonkan nanti teman-teman BPL kemudian melalui bekerja sama dengan Poktan, dengan dinas untuk segera diusulkan. Karena ini ada yang menurut hemat kami ini sangat mubazir airnya. Sehingga kalau nanti irigasinya ini bisa dioptimalisasi, dirapikan sehingga pemanfaatannya area keluasannya juga akan semakin luas. Gitu, Mas. Pak, hari ini kita melakukan kegiatan gerakan pengendalian khususnya untuk tanaman padi karena di sini terserang penggerek batang. Terus di sini kami menggunakan bahan pengendali ramah lingkungan yang dinamakan agen pengendali hayati. Di situ kami membawa salah satunya ada Paini Basilius, di situ ada PDPR, juga ada Viviria Basiana. Ini salah satu bahan pengendali yang sangat ramah lingkungan dan sudah terbukti sejak zaman dahulu sampai sekarang dan sudah berkelanjutan sampai hari ini. Terus bahan pengendali ini kami ngambil dari Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta dari provinsi, khususnya tepatnya di UPTD BPTP DIY. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan pagi hari ini yang dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati bisa mengantisipasi dan mengendalikan serangan hama dan penyakit di padukan beranjang ini. Ya, karena di sini kan situasi tanah di sini kan nggak pernah berhenti, jadi tanam padi panen langsung tanam nggak ada berhentinya. Yang kedua di sini pupuk organik juga tidak pernah dipakai, di sini selalu mengandalkan bahan kimia. Otomatis di cuaca yang panas terus hujan panas hujan, serangan hama penyakit akan lebih cepat menyerang. Di sini terutama sekarang yang sedang menyerang di tanah sini, di wilayah sini terutama penggerek batangnya, suntepnya, karena posisi masih masa-masa vegetatif. Nah, nanti yang kita takutkan kalau kita biarkan nanti pas posisi fase generatif sudah keluar malenya, bisa menjadi penggerek batang yang dinamakan beluk, nanti putih semua menjadi gabung. Ya, siap untuk masyarakat maupun petani, kami harapkan yang pertama untuk pengolahan tanah yang secara intensif, yang kedua tidak boleh lupa jangan sampai ditinggalkan pupuk organiknya, karena apa yang namanya pupuk organik itu untuk membenahi si tanah supaya subur, sedangkan pupuk kimia itu bermanfaat langsung ke tanaman. Jadi kalau kita penggunaan pupuk kimia berlebihan tanpa menggunakan bahan organik, biasanya kendala pertanaman untuk pertumbuhan tidak akan bisa sekompak dan seserempak. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, untuk pengendalian hama dan penyakit, kita paling enggak harus selalu rutin dan rutin yang namanya pengamatan. Pengendalian nanti bisa dilakukan setelah kita melakukan pengamatan. Itu paling enggak kita lakukan 10 hari sekali, kita cek gimana keadaannya, ada pertumbuhan ataupun tidaknya. Baru kita menggunakan pengendalian. Dan pengendalian ini kalau bisa jangan langsung menggunakan bahan kimia, karena yang namanya bahan kimia bukan segala-galanya. Bahan kimia boleh dipakai
pada saat-saat darurat saja. Sumbernya sini.